Halo teman-teman, selamat siang. Bertemu lagi bersama saya di channel Juanda Faisal. Hari ini saya mau berburu belut dan spotnya adalah persawahan dengan tanaman padi yang sudah menguning. Ini sepertinya sudah siap panen semua. Lihat tuh. Sudah kuning, ey. Tapi tidak tahu kenapa belum dipanen ini. Satu orang pun tidak ada petani yang saya lihat di sini. Kita coba cari lubang-lubang belutnya dari pinggir parit ini, teman-teman. Nah, tuh. Meskipun agak ditutupi rumput-rumput ya, sudah mulai tumbuh rumput. Tapi tidak apa-apa. Kita coba saja telusuri parit kecil ini. Mudah-mudahan banyak belutnya. Dan kebetulan di bawah sini saya sudah menemukan satu lubang yang sangat mencurigakan. Sangat layak untuk dicoba. Nah, itu lubangnya. Meskipun kecil tidak apa-apa, kita coba saja. Siapa tahu ada belutnya. Kita pakai umpan udang hari ini. Aduh, langsung dicaplok. Baru juga jatuh umpannya itu. Luar biasa. Mudah-mudahan belutnya gede ya. Soalnya ganas banget sambarannya. Biasanya kalau begitu belutnya besar. Sudah belum. Kayaknya sudah ini. Ayo tarik lagi lah sedikit. Sikat. Sampai muncrat airnya. Wih, kuat betul tenaga ini. Di babon kah? Kita lihat. Tetet. La. Ambil gebong, sor. Ayo nyerah. Wih, kuat betul. Strike perdana kita, teman-teman. Lumayan penglaris, meskipun bukan belut babon ya. Kita cari lagi targetnya seperti biasa, yaitu belut babon. Mudah-mudahan hari ini kita dapatkan. Oke, salam satu hobi, salam belut hunter. Yos. Saya menemukan sebuah lubang lagi ini, teman-teman, di sela-sela tanaman padi. Lubang ini mengeluarkan air. Jadi kemungkinan lubang mata air. Misalnya lubang kayak gini ada belutnya. Nah, kan disambar. Di situ juga ada lubang tembusan. Lubang utamanya. Oh, tarikannya mantul. Kasihan sekali, mau disikat kok dilepaskan. Oh, akan lagi. Ah, sambaran kedua. Lihat tuh tarikannya. Tidak pakai sikat. Terlalu kecil ternyata. Belutnya terlalu kecil ya. Sudah kelihatan tadi kepalanya. Jadi ini kita nggak usah pancingi lagi. Karena kita sudah tahu ukurannya. Kita cari yang besar-besar saja. Oke, kita lanjut. Yang ini sudah dimakan, teman-teman. Jadi tinggal kita tarik saja ini. Saya kira tadi nggak ada isinya. Jadi saya coba-coba. Ternyata sudah dimakan. Lepas. Ada ternyata.
Aduh, ya lumayan lah. Ini dia teman-teman. Aduh, kecil. BG bongsor ini. Tapi lumayan lah buat tambah-tambahan ya. Tuh, sudah ditelannya umpan kita. Sepertinya dia sangat kelaparan. Oke, kita lanjut lagi ya. Salam satu hobi. Salam belut hunter. Yes. Saya di sini nggak sengaja menemukan sebuah lubang, teman-teman. Lubangnya tersembunyi di bawah batang kelapa ini. Jadi saya harus bongkar dulu. Kita pindahin ya. Ini lubangnya di sini, teman-teman. Kita geser sini. Lubangnya ada di sini ya, di sini. Nah. Kita tahu lubang belut atau bukan ini? Ada yang nyambar. Wih, bikin kaget. Wih, sambarannya. Mantul. Mudah-mudahan belut babon ya. Itu pasti belut karena sambarannya khas banget. Lut, tarik lagi lut. Pantai betul dia bikin sarang ini. Tersembunyi banget. Kayaknya sudah. Dilepasin. Umpannya masih bagus. Wih, sambarannya bro, tapi nggak kena nih. Ah, sambar lagi. Jelas banget bunyi sambarannya. Aduh, malah nyangkut. Banyak akar. Mudah-mudahan belutnya kena ini, teman-teman. Perjuangannya. Kena. Wih, babon bro. Gak sia-sia bongkar. Ini dia teman-teman. Bikin saya capek kan mulut. Sampai ngos-ngosan bongkarnya. Maklum cuacanya lagi panas-panas banget ini. Untung masih nyangkut dia di mata kail. Kalau lepas rugi banget karena belutnya besar. Meskipun lihai banget dia bersembunyi, tetap saya dapatkan. Karena ini memang rezeki, teman-teman. Kalau bukan rezeki, nggak bakal dapat. Mantap, babon kuning ya. Sampai letoy dia ini. Melawan tenaga saya. Mungkin kecapean dia. Di dalam sana itu lubangnya penuh dengan akar pohon kelapa. Makanya nyangkut terus. Kalau nggak dibeko, nggak bakal kena dia. Nggak bakalan bisa kita naikkan. Oke, ini saya jadikan strike penutup ya, teman-teman. Karena luar biasa banget panasnya ini. Aduh, saya sampai ngos-ngosan. Oke, kita lanjutkan petualangan berburu belut kita di lain kesempatan ya. Saya Juanda Faisal izin pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi. Salam belut hunter. Super Josh.